الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الباشر الناذر الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد رزق وقال أيضا حلالها حساب وحرامها عقاب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السعيد لمن لبس الجديد وإنما السعيد لمن خاف بالوعيد ليس السعيد لمن تزين بزينة الدنيا وإنما السعيد لمن تزود بزاد التقوى ليس السعيد لمن طعم الحلاوة وإنما السعيد لمن ترك العداوة ليس السعيد لمن ركب المطايا وإنما السعيد لمن ترك الخطايا ليس السعيد لمن وإنما السعيد لمن جاوز الصراط ليس السعيد لمن شرب الخمر والبير وإنما السعيد لمن اشتغل بالتحميد والتكبير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis dan yang mulia kepada Sahibul Bait wa Sahibul Madrasah, kepada Puan Sekolah dan kepada kenak kru semua Ustaz Ustazah yang mana bersama-sama kita pada petang yang mulia ini, dan seterus kepada Ketua Pimpinan Masyarakat daripada Tok Nebel, Pucuai dan para so-so dan ceroboh semua, dan kepada Yang Mulia Tuan Imam Khatib Bilal dan semua ahli jawatan kuasa masjid, dan seterus kepada pemuda-pemuda dan juga pemudi werung-werung yang mana bersama kita pada petang yang mulia ini, dan umumnya kepada kaum ibu dan kaum bapa muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, sama-samalah kita mengucap syukur kita kepada Allah
yang mana Allah Subhanahu wa taala mentakdir dapat saya dan juga ibu bapa, dapat kita bersama-sama mari berjumpa pada petang yang mulia ini. Dan yang sebenarnya jadi balik saya ni, sebenar-benar tu nak hajak sungguh ni. Ha sungguh ni saya tahu saya mari ha sungguh ni. Ha sungguh dah terong-terong kita tu. Tapi dengan betul-betul tu nak hajak orang di sagu ni, neh, benesta ni kita mari. Ya sebenarnya kita tu saya mari dengan kerana kita ada pakat dengan beberapa babo amo sore tu pakai ni. Pakat nak pergi di Malaysia nak jumpa Ustaz Azhar Idrus hari ni. Tu program hari ni nak jumpa Ustaz Azhar. Cuma tu pun bukan benda mudah juga tu pun. Nah, tapi dengan permintaan di sini di Benesta ni saya cancel hok sana mari di sini. Tu kalau tak ya aku tak tahu ke gua ya ni. Tu dia ni. Kemudian alhamdulillah mari sama-sama kita mengucap syukur kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala we peluang juga kepada Allah dapat kita bersama-sama mari kumpul dalam satu majlis. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada petang ini dapat keberkatan, dapat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jadi diberi tajuk kepada ambo sebagaimana tulis di belakang ini surah kecet tentang berkenaan keluarga bahagia. Orang panggil krop kruasan tisuk. Kemudian hei muslimin muslimat, hadirin hadirat, kau ibu kau bapa, kita setiap orang kita kena janji dengan diri kita. Kita kena janji dengan diri kita masing-masing. Sama ada lelaki baik, perempuan baik, jantan betina, pemuda, petua, tak kira. Kita kena janji dengan diri kita. Apa yang kita kena janji, kita tong sania kata eh. Kena janji dengan diri. Gapo dia? Belum daripada ku mati, belum daripada ku pejam mata, belum daripada ku masuk alam kubur, belum aku pergi jumpa Allah, belum aku masuk alam arwah, belum aku pergi kepada alam barzah, belum daripada kita pejam mata, belum daripada kita meninggal dunia, kita kena janji dengan diri kita masing-masing. Aku nak buat satu perkara, aku nak buat satu perkara, maka satu perkara yang aku nak buat ni, benda ni, benda yang sangat disukai oleh Rasulullah, benda yang sangat dimujuri oleh Rasulullah, benda yang sangat diradai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu saya nak tanya kita ramai-ramai ni, hei kak ibu kak bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, kita ramai-ramai ni, kita buat kedah lagi satu perkara kurang-kurang, satu perkara, satu benda yang kita buat ni, ni Nabi berkenan, Nabi suka, Nabi redha. Sebab apa mengatakan ni? Kalau siapa dia mati Nabi suka, kalau siapa dia mati Nabi redha, kalau siapa dia mati Nabi berkenan dia, orang insya-Allah dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa lagi tu? Hei nak bagi tahu ni, kita ni nak pergi akhirat ni, kita ni banyak pahala ke banyak dosa nak berasa ni? Besok check it out. Kita dah hari-hari ni, kita banyak dosa ke banyak pahala? Kalau banyak dosa dengan kau, kalau siapa dia mati, kalau siapa dia pejam mata, kalau siapa dia meninggal dunia, kalau dia buat dosa banyak pergi jumpa Allah, orang tu dengan kau. Kalau siapa dia mati, kalau siapa dia pejam mata, dia pergi jumpa Allah, dia banyak pahala, dia banyak amal, orang tu surga. Hal ni pada asalnya.
Kalau siapa dia mati banyak pahala surga, kalau siapa dia mati banyak dosa neraka. Akan tetapi mujur, alhamdulillah, walaupun kita dosa banyak, walaupun kita silap banyak, tapi mujur, ada seorang manusia, seorang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mai nak tolong kita. Syafi'ul muznibin, Nabi Muhammad ialah syafi'ul muznibin, seorang yang nak tolong orang berdosa di akhirat esok. Kita jamin dapat itu ramai-ramai ni. Kita mati, masuk dalam kubur, bakit di padang mahsyar, tak ada dosa sikit habuk. Kita jamin dah. Tak jamin. Kita ni banyak dosa, banyak silap dengan Allah, banyak tersalah dengan Tuhan. Maka Nabi Muhammad ni ialah seorang insan, seorang manusia yang syafi'il muznibin, nak tolong Nabi kita, ia nak tolong siapa dia yang berdosa di padang mahsyar. Napa lah gitu? Lalu tu saya nak tanya, hei kak ibu kak bapa, muslimin muslimah, kita nak wi Nabi tolong ke tak kita di padang mahsyar esok? Nak wi Nabi tolong tak? Kalau nak wi Nabi tolong, belum daripada mati, belum daripada pejam mata, kita kena buat satu perkara yang Nabi berkenan, satu perkara yang Nabi kita redha, satu perkara yang Nabi kita serenak dengan kita. Maka satu perkara tu gapo dia? Nabi kita mujur, Nabi kita berkenal, Nabi kita serenak, Nabi kita bangga. Gapo dia? Ialah salah satu daripadanya yang Nabi kita suka, yang Nabi kita bangga, yang Nabi kita berkenal, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia banyak umat di pada masa esok. Napa lah tu? Nabi dia kene, Nabi dia mujur, apabila di padang mahsyar ni, umat dia lah paling ramah sekali. Apabila kita khabar dah, apabila kita sedar dah, kata Nabi ni, dia berkene dengan umat ramah. Nabi ni, dia serenak dengan umat ramah. Maka kerja kita di hari ni, nak buat balas mana? Nak membanyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, nak buat lah ni. Nak banyak umat ni nak buat ni. Nak buat apa akhirnya? Ha, nak banyak umat ni nak buat ni. Nak banyak umat ni nak buat lah ni. Ada satu ayat tersebut. Ya ayyuhannas, hei manusia, inna khalaqanakum, bahwasanya kami, kata Allah, khalaqanakum, kamilah menjadikan kamu. Kita manusia ramai-ramai ni, dulu kita tak ada, hari ni kita ada. Allah Ta'ala lah buat kita. Allah Ta'ala buat kita manusia ni min zakarin, daripada orang jatuh. Hei orang jatuh, Allah Ta'ala buat kita orang jatuh ni untuk apa? Utuk, utuk, hai, utuk. Hei, Pak Jatah, Allah Ta'ala buat kita jatah ni utuk apa? Utuk, utuk bining. Mudah ya? Hei, Pak Jatah, ha mana tak bining, bining lah. Aku nak ngajiri. Kena bining. Kalau duduk sore kau beku, kau sekerat apa aku ni, orang tak ada. Kena bining. Kena bini. Kalau tahu apa beku je. Baik berair pada beku. Tak ada. Kena bini. Hei, Pak Jatah. Hak mana dua sore. Kalau tak bini, bini. Di hari ni orang tina ramah. Bujir banyak darah tua banyak. Aku tahu lah. Ya. Ramah ni. Bini, bini, bini. Hei, Pak Jatah. Apabila kita bini dah sore. Sore tak jadi. Ya kena dua. Haa. Kena buat tina nak buat apa ni? Aku betul-betul. Kita terompai, terompai. Supaya tu nebek. Hey, aku cok tu nebek kecehan ni. Bek kuda tu, bek kuda. Ada setengah tu nebek, senyadik. Bawa lagu tu. Tuap. Hei, apa ni kuren. Aning tu nebek. Tu nebek nak terong-terong itu. Ni setengah demo jadi tua. Jadi pemimpin tua senyadik. Kita jadi tua ni. Panah-panah ni. Kita jadi pemimpin, jadi ketua ni kena super dengan kucing.
kena ambil perangai kucing. Gapa kucing? Yang pertama kena menikuh. Napa tikuh kena igak. Ah tu tikuh tino tu mulai ya. Ah tu dia ni kena igak. Napa tikuh kena kop. Kena kop meh dah. Suterai kalau tu sem menikuh, kurang-kurang mengiyau apa dah. Ah tu kucing. Ning jadi kucing niku pun tambah, ngiyong pun tambah. Tu kucing apa tu? Oi, baik kucing tak ada roh. Kadang-kadang kita pelik napa kucing seko. Napa kucing seko ni? Tak usah kata nak niku, tak usah kata nak ngiyong. Tikus dok mai ko hidung dia. Tikus dok mai ko hidung, dok mai ko kepala ko, tapi tak ada murih gapo. Yo tikus pelau, yo kucing pelau. Kalau kucing sungguh ia kena menikuh. Kurang-kurang ni, ia kena mengiau. Iau. Kena pandai mengiau. Sampai jadi pemimpin, ia kena berkacau. Kena wayang. Itu dia. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama, kita orang jatuh ni, kena pining. Itu dia. Ya keluarga sangat ni. Kena pining. Hei, fajatah. Kalau kaya setara mana, lebih setara mana, kedebes setara mana, ada pedih 10 larah sekalipun. Kalau tak bining, tak sudah. Cerah ni. Mata dia tu jadi, duit banyak, rumah besar, kereta banyak, tapi saja. Gapo? Tak bining, tak jadi. You know bining, kita jatuh. Kalau bining dah sore, tak cukup. You know dua. Kalau bining dah dua, tak jadi. Ya kena tiga. Kalau bining dah tiga, tak sepenuh. Ya kena empat. Hatu baru panggil, hak sungguh. Fatina Fafau tu, ya buat atel. Haa, ni baru sepenuh. Sampai, hei, Pak Jatah. Kita jadi umat Nabi Muhammad. Salah satu hak Nabi kita berkena ialah membanyakkan umat. Membanyakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haa, tu dia ni. Kemudian, setelah daripada tu, kita orang jatuh ni, dosa orang tak boleh, kena berumah, kena berkeluarga. Ni kita orang jatuh. Setelah daripada tu, sepama kata tadi, kalau dosa orang, kalau kaya, kalau lebih, kalau geno pun tak sudah. Haa, tak sudah kalau tak bini. Haa, tu dia ni. Kemudian, setelah pada tu, dalam mudah-mudah sepamu ayat nak tepat. Nabi Adam. Nabi Adam duduk dalam surga dah. Nabi Adam duduk tempat sedak dah. Nabi Adam duduk tempat sepenuh dah. Akan tetapi dengan sebab tak ada Siti Hawa ni duduk dalam. Duduk dalam surga tu. Nabi Adam, you may die. Pro may me Siti Hawa. Lalu babo cak you dengan pro yang may me mama. Dia mata. Bukan kuih lah yang raya. Ayo tak sepenuh. Sampai, hei Fajatah. Ha mana tak bining, klik mikir malam ni. Kena cari, mana tino. Aku nak bining dah. Kutuk saya dah sore dah, bining. Pala ni tino ramai kau nak. Ramai tengok tino haja lu. Allahu Rabbi ya Karim. Lepas tu jangok-jangok. Udah pada apa orang tu. Dia ni. Jangok-jangok orang lu ni. Ha ni dia ni. Bini. Haa, teriakannya. Inna khalaqanakum min zakarin. Allah Ta'ala wa orang jatah. Utub bini. Wa unsa. Dan Allah Ta'ala wa orang tino ni utub apa? Utub. Orang jatah utub. Bini orang tino utub. Belaki. Tak bodoh. No, jadi dah. Hei, Fak tino. Kena belaki. Jangan duduk tak belaki tu. Banyak tak belaki lagi ni. Kena belaki. Tak ada pria no. Royak jatuh. Royak tu nebel. Haa, tu dia ni. Kena royak jatuh lah dah. Bela, deyah no. Yalah ni dunia tu balik dah. Kalau kerah jatuh masuk mitok lambat. Kita tong bok pucai leh. Bok leh, terung-terung. Terung baik, terung mah. Cawa dia kau wak leh, koi-koi clear. Mu clear, ku kelab. Ku mayu saku, ku yu mayu mangkul. Kena bok terung-terung dah. Laning ni. Kalau kerat dia mau masuk mitok Allah. Lambat.
Sepawah kayu eh. Kerah luruh lama dia mahu tak gahai. Kena kocok diri. Bilu go. Kenapa? Sebab apa? Hei perempuan belaki. Belaki. Siapa yang nak kita nampak berjuruh malak pakai meh lalu dah. Kita orang tina ni tosor kerah lama dia tua dia tak nyak tak nyanyu. Ket mapin puying ni ya tam ta ya ta cicai le tuk sungguh dah. Kata tina sikit. Kenapa nak murid siah lah. Aku takut itu nebet dah apa. Dia mana? Sabi orang tina hari ni siapa dia nak pakai lap lah dah. Niat kita tak seniat banyak. Gapo? Nak banyakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak kita orang jantan. Kita bini dah sore. Aku nak bini sore lagi. Niat aku ni nak banyak umat. Pak kita orang tino. Ada dah tok laki. Tiba-tiba tok laki nak bini sore lagi. Kenapa muka nak buih? Kalau bini, kalau tok laki dia kata, hey day, beb rasa nak menikah sore lagi. Mana-mana orang tino, kalau dia jong, tak jong rasa ni. Kalau dia jong, kalau dia bui, lepas tu dia niat. Ya Allah, aku ni sebenarnya aku tak wito laki ku bini lagi. Akan tetapi, aku niat supaya membanyakkan umat Nabi Muhammad. Niatlah tu. Kalau tu hati pi yo no bin sore lagi tok laki tapi niat dia tu yo tu ya Allah sebenarnya aku tok se wi belaki sore lagi wi bin sore lagi ni tapi aku ingat aku nak win nombor satu perkara yang Nabi redha yang Nabi berkenan membanyakkan umat mana-mana orang tino kalau itu laki bin sore lagi dengan niat nak banyak umat orang ni masya-Allah boleh jadi Nabi tolong dia daripada masa esok. Hei Pak Tino, wito lagi bini sore lagi insyaAllah ni. Hei, nak apa tak lagi ni? Allah Rabbi. Wah Nabi berkena. Gini apa? Kalau tu say, wito lagi bini sore lagi ni, banyak umat. Ni kadang-kadang, ngatuh lagi tu seduk. Tidur duduk, tambah, nak bini lain tak wih. Jadi, jadi belai dengan balau. Niat kita bersih. Gapo banyak umat. Banyak umat. Dan banyak umat. Siapa lagi tak saya tengok. Hei manusia. Kalau siapa dia beranak ramah. Orang tu mudah. Masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata anak dua belah ni. Bukan anak berau anak orang ni. Kalau siapa dia anak ramah. Niat dia banyak umat orang ni mudah untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala sampai hak jatah bini hak tina laki sebab apa? Kalau duduk sore ia tak panggil keluarga kalau sore ni ia tak panggil berumah ia tak panggil keluarga nak panggil keluarga ia kena menikah ia kena bini ya kena belaki barulah panggil keluarga apabila kita menikah dah apa kita belaki bini dah yang kita nak keluarga yang bahagia eh di rumah tangga ni kalau bahagia ni sedap dah kalau tak bahagia serabut perut sayalah bahagia rumah tangga ni masya Allah. Duk sepenuh Nabi redha Allah redha pasal saya nak bagi tahu ni ada satu amalan ada satu benda kebaikan kalau siapa dia boleh buat eh mulai amalan ni amalan apa ni orang pesan berakhir mengira orang menikah ni satu amalan ni ya ada orang lah tu pesan berakhir mengira orang ya tak bini lagi dah dia kira orang ya ada rasa tu dia kira orang belaki dia kira orang bini dia mengira orang dia tengok jatah tu ni dia pegu orang berakhir mengira orang ni orang ni besar pahala salah satu pahala besar ni orang suka mengira orang dan aku nak tanya pula dosa besar ni salah satu dosa bernama dosa besar ni siapa iblis laknatullahu alaih setan iblis laknatullahu alaih hak dia paling kriak
Siapa yang ambil palut, ambil tangan tak tapal lo. Orang kriak kan? Ya buka, tunuk palut, ambil tangan tak tapal lo. Ya kriak. Bila setel kriak, bila setel jadi duduk tak sedap, setel jadi kuru, apabila berlakunya berkahwin, apabila jatuh betina tu menikah, aku terima akan nikahnya. Enggak, tak ingat, tak tidak rasa. Apabila pak sudah menikah dua tu ni, setel kriak, setel serabuk. Harana dua orang ni aku nak tipu wib zina tak boleh lah. Ha ni dia ni, sabit setel ni ni, dia tak kena benar dengan menikah. Dia tak kena benar ni. Belah dia tak padah buluk dia pun. Apabila orang menikah, setel kriak, setel serabuk, setel pening. Sebab apa? Dua orang ni, aku nak tipu wib zina tak boleh. Setiap kali subuh, setiap kali dos sekali, di dalam halal, redha Allah subhanahu wa ta'ala. Mana-mana jatuh tina, hodoh bergendam, hodoh gimari sekali, hodoh berzina, hodoh setel sokong 100%. Ha ni di Allah Rabbi ya Karim. Napa lagi tu? Apabila tak nikah, gi berlaku zina. Apabila boleh anak tu anak setel tu. Bukan anak mama, bukan anak mino, anak setel dah tu. Sebab setel nak sokong. Allah Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Napa tu? Kamari setel yang tak kena dengan bab nikah ni, orang berkeluarga ni, setel yang kena bergapa honing ni, siapa nak nak bitir, siapa nak yuk ni setel. Kalau dia tipu manusia yang malas maya, tak lebih anak lagi iblis. Kalau dia tipu we orang tu malah mengaji, tak lah anak lagi setel. Kalau dia tipu we dia tu tu malah puasa sunat, tak lebih lagi. Hak lebih, hak nombor satu, setel naik pangkat. Apabila dia tipu, dia jolok, yowi kepanasan, we dua orang manusia ni balah. Itu dia. Setel, apabila dia hasut, yowi kepanasan, we di antara dua orang ni balah, itulah baru setel berjaya. Ni jaya setel. Apabila balah setel je, setel suka dah. Setel gemuk lalu dah. Sampai kita jadi manusia ni, lebih lagi kita orang Islam, jangan balah. Pas kita laki bini, jangan balah. InsyaAllah ni. Ni siapa nak utuh rumah-rumah? Loh. Jangan balah. Ya laki bini ni, noya. Ni. Kan sikit kan? Kau yo gue pasti lalu mati siap tak gedak. Hei naya. Nampak jenis ni orang gaya pinah masah madah timah ini tu. Eh kalau ku ceramah, kalau dia mau jenis juga nak mati dah tu. Loh, kita berereng, kita dah kita jijak sungguh. Kita dia pi ceramah, kita jijak sungguh, kita kata sungguh, kita betul-betul sungguh. Ning ceramah keluar kereta kuat dah. Sopak so tujuh. Buat dia langsung no. Ha ni dia ni Allahu Rabbi ya Karim. Hari tu gaduh dengan jatang tu itu. Pio wak kereta kereta mah. Wak 40 beli sika. Mio tak bagau. Ni kereta juta-juta ni wak ko. Kena wak dia sopak 17 pilih kok 200 mungku tak mau. Ha ni dia Allahu Rabbi ya Karim. Ha ni dia. Kita pi ceramah je kita lah ni. Kalau kecek dengan tok guru bek lain, kecek dengan ibu bapa sel lain, kecek dengan kawek guru bek lain, kecek dengan tino bek lain. Aku dah wa cega. Ha ni dia ni. Nawi sedai, nawi kabar. Ha ni dia. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah daripada tu. Nah, kita berkeluarga laki bini ni, dia tak suka kenitsa. Kalau kita ngaji kenitsa, neng buak neng pen song. Kalau kita laki bini neng buak neng pen apa ibu? Kita laki bini ni neng buak neng pen pen. Hai.
Kalau kita ngaji kenit sah, neng buang neng pen, song, song buang song pen, si si si, pet pet pet, lu lama. Eh, no ya koyate. Kita jadi orang jaten yang paling kita kena panah kenit sah. Masa omong ngaji peraturan itu pun omong minat kenit sah. Kenit sah, silah sikit sesat. Haa, terion. Kena wibijak. Neng buang neng pen. Song, song, song. Sisi. Pet, pet. Sipok, sipok. Samsung, samsung, samsung. Hoksi, hoksi, hoksi. Neng song pet. Neng song pet, neng song pet. Song ha hok. Song ha hok, song ha hok. Haroi sipsong. Haroi sipsong, haroi sipsong. Neng pan yi sipsi. Geno menapas kerak kriya. Allah Rabbi ya Karim. You kena wili gak. Hei Fajate, kalau ngitung cepat otak liga, baulah ada okak bini pak. Ni menapas kerak tau. Ini dia Allah Rabbi ya Karim. Napa lah tu? Kita ngaji kenisah, neng buang neng pensong. Apabila kita laki bini, neng buang neng pendeng. Napa itu? Kalau neng buang neng pensong, tak lagi. Musuku, kusuku. Ini neng buang neng pendeng. Kena satu laki bini. Satu pehme, satu pikire, satu perasaan. Kena sop rabi. Apabila laki bini, satu hati, satu pikire, satu pehme, satu perasaan. Barulah santisuk. Selagi mana laki bini tak boleh neng buang neng pendeng, selama tu tak senih di rumah tangga. Cayalah. Belaku tak bini ku tahu. Tunggu dah ni. Kalau tu laki kau lain, bini kau lain, anak pering lah tu dah. Napa tu? Hei, terjuang nikah bini apa terjuang besar sekali. Nabi Adam duduk dalam syurga, Siti Hawa duduk dalam syurga. Allah Ta'ala buat cerita. Allah Ta'ala tam lekan. Lok ni ke lakon. Napa tu? Lok ni ke lakon. Siapa pun kamkap Allah kita nak sedang. Nabi Adam dole serga dok sedang. Tiba-tiba tewak waya. Nyogi makan wa khuldi gapon kena turun ke dunia. Kena mari ke dunia. Apa maksud hikmah? Hikmah tu Adam gi makan wa khuldi. Hikmah Siti Hawa pun makan wa khuldi. Apa tu? Allah Taala nak melahir zuriat. Allah Ta'ala nak melahirkan zuriat. Sebab apa? Lesrego bukan tempat beranak. Lesrego tak boleh beranak. Hei Faftino, kalau nak beranak, beranak lah ni. Lesrego tak boleh beranak dah. Kesapa nak beranak lesrego? Tapi dia tak ada lesrego. Lesrego bahama tak ada, tapi dia tak ada. Nak beranak, beranak lah ni. Ni takut nak beranak. So takut beranak. Kalau mati, mati mung keku. Beranak. Orang tina lebih di perut ya. Mana-mana orang tina. Kalau perut besar. Kalau ia beranak. Ki mati dia mengandung. Orang ni serga, serga dan serga. Mati cahaya akhirat. Ni lebih orang tina. Orang tina lebih tiga karun orang jatuh. Satu, mengandung. Yang kedua, melahir. Yang ketiga, menyusu. Inilah tiga karo yang orang tina ada, orang jatuh tak ada. Yang pertama ni, mengandung. Orang tina pun besar, jatuh dia pun besar. Bukan bucik lah, kira. Orang tina pun besar. Semilai mulai dia dah mengandung di dalam pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Semilai bulan dia mengandung, malaikat dah tulis pahala tak berhenti. Dan apung dosa sampai hei Faftino, beranak wi acak sikit. Kalau nak molek, kau tu mengakak dah pun besar dah boleh. Ha molek benar ni dah dah gendong aku. Kau tu pun besar dah. Sud yak orang tina tu. Nak baca Quran malah dah, tahajud tak bangun dah. Beranak banyak tak apa. Ha, dia beranak ya Fabino ni. Kenapa lah tu? Tu yang pertama. Yang kedua, orang tina dia melahir, dia beranak. Orang jatuh tak ada beranak. Kedua pun jatuh beranak. Tak ada. Ha ni dia ni. Orang tina dia beranak. Mana-mana perempuan dia mengandung, dia beranak. Kalau gi mati dengan sebab menganak, orang ni mati syahid akhirat. Ni kelebihan orang tina, orang jatuh tak ada. Dan yang ketiga, menyusu. Orang tina boleh pack susu ke anak. Ya, tak boleh.
Susu tak ada. Napa itu? Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat tu ne, kita laki bini nawi keluarga bahagia ne, neng buat neng tong peneng. Hikmah Allah Ta'ala menurunkan Adam dan Hawa ke dunia ni kutubah ni nak melahirkan zuriat. Hey, kalau tu ada tak makan wa khuldi, kalau Siti Hawa tak makan wa khuldi, kita tak boleh ada hari ni. Ni hikmah tu yang buat kita ada di hari ni. Sebab apa ni? Sebab tu Adam Siti Hawa melahir ke dunia ni dapat melahirkan zuriat di muka bumi. Sabik nak beranak, beranak lah ni. Lihat serga bukan tempat beranak dah, lihat serga ni. Jima, subuh, tapi tak beranak dah. Eh, lihat serga ni Allah Rabbi. Hengah pun tak ada. Kecing pun ada. Berak pun ada. Sengah demo bersekir. Lepas makan air tak kecing kok mana? Air kita makan lihat serga ni. Jadi peluh. Dunia kalau makan air banyak, ia kecing. Akhirat dah. Apabila kita makan air, ia peluh ke tubuh. Bahu supaya kasturi. Ini akhirat. Apabila kita makan banyak, makan tu, makan ni, ia tak berak dah lah serga ni. Ia sedawa. Oh, sedawa. Sedawa kau mula. Lah ni sedawa kau bawa. Lihat serga ni tak berak dah. Jambil tak ada lihat serga. Hang suam mimi. Tak ada dah. Ia tak berak dah. Ia bakal sedawa kau mulut. Tapi tu baik mio bahu yang seperti kasturi. Ni dah lihat serga. Bahu sedap lah kau. Sedawa kau mulut. Tu baik bahu kasturi. Pas sedawa lah ni tu baik bahu nama. Allah mujo tak lelah. Haa ni dia ni. Hening akhirat. Sabik. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Berdoalah kita ke Tuhan. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ning satu doa. Kalau kita nak keluarga bahagia, kena baca anak-anak lepas semaya. Eh, bahagia ni penting dah. Kadai-kadai dia tu duit banyak, harta banyak, kereta baru, tak tentu dia dapat bahagia. Kadai-kadai orang bakal kata, Allah dia tu mutu buruk, mutu Kristian tu leleh cabut habis dah. Lepas tu ejah tu kocoknya, pop. Tak pernah menerah habis ke rumah bang. Buruk mutu tu. Ejah kocok, jet tak ada, nyetak cabut, beri seduh. Burung tu anak ramah nak beli kereta tak ada. Ikat apa? Ikat kereta tolak muak dengan kereta tolak beruk dua ekor tang. Haa ni dia ni orang bakat tajuk Allah mai cerung weh keluarga tu sesak duit tak ada. Kita tengok kulit yang nampak tak bahagia dia dua tumi kuam sud kita tak tahu. Kita yang nampak dia mau mai cerung. Kita yang nampak dia mau darat. Tapi dia mau mi khamsu. Walaupun mutu buruk. Walaupun duit tak banyak. Apabila laki bini neng buang neng pendeng. Ya mi khamsu. Naik tuk setanakan. Cayalah. Tuk rubek. Tuk promocan. Ada setengah demo ni. Kereta baru. 20 juta cumi gelap. Lalu kau tepi jalan. Orang pakai kata. Eh nampak kemah buat tu. Eh kereta mahal. Paidang pula dah. Nampak mi kuamsuk dah. Debal lah lah kereta. Oh sorang tak bayar 4 bulan. Nak tarik demo. Tak boleh kira kulit luar ni. Kulit luar ni kita kira tak boleh. Sepuluh wah lima ni. Wah lima ni kadang-kadang ni. Lek luar ni buruk. Hitam. Pak kita kaya makan isi. Ai manis. Napa tu? Kadang-kadang wah lima kulit sina. Molek baru pak makan pak oh masam. Tak sempat dengan kulit. Sampai di hari ni tak mesti orang tu nampak kulit molek, lek dalam molek tak mesti. Napa tu? Sampai di hari ni, hei ibu bapa, hei laki bini, kita kena mikir malam ni. Kelek laki bini kita kecai. Ni amo pelak sungguh-sungguh demo ni. Teka mai pai tu kecek tak berhenti nak berak tak ada. Teka mai pai ku tak biasa demo ya. Molek bini belaki tak mau kecek. Kadang-kadang ni hop tina tanya. Be. Masuk dah tu. Oh, apa berak kerja? Belak kerja tu. Asal, apa tu?
Kau tidak tanya bel, sedarang sih. Nama kek itu hakim ulo ulo. Sepato. Hei, apa ya teh? Jangan kecek sepato tu ngah bining. Allah Robi, ada romiti. Kita ge jateh ne. Kita tongtam aresak ya. Wi oge tino tu sedado ngah kita. Ni bini elah bining. Beng ngah ke dapur tu. Beng masuk dalam nasi tu. Masuk jadi tu. Lu beng kau ini macam lu. Kecek ngah bining kau ini macam lu. Kena dengar buje Allah. Posisi esok Melayu dah kecek. Telo tawak telo lah kecek. Allah Rabbi, dia tu main cerak-cerak. Bining sumai wahnya tak baik, malah itu. Nah diri tu bina nyimpan orang kamu. Kena puja suruh, selalu dah demi-demi pun naik. Pas kalau boleh, kalau wahnya puja suruh. Sayur nak kena sayur. Cerak tak boleh. Kalau bining nak tambah boleh. Ning tak kena hal ni kugera ni. Eh, apa jatuh? Khairukum, khairul alihi. Kita jadi tok laki kena baik dengan bining. Kita secawa ilan. Orang luar nanti nak kata. Ya. Biar kita senir dia mau nak berdeki. Biar kita susah dia mau nak kata. Tu ya orang luar. Orang luar ni. Ya kata kau pergi makan buluk. Ya kata dah. Oh, dok tak kata dia dok lun dah dia. Dok lun. Balah mana caw bau ni. Dok lun caw bau. Malah mana. Dok tak kata apa lagi. Dok lun caw bau caw sah. Gi siapa pak buluk pak. Mana caw bau. Alah, siapa di caw bau. Halo ya. Apa kena menyakit? Halo, ya tak lo caw bau. Mana caw sau? Caw sau tu panah konda caw sau. Besar. Tengok orang luar. Orang luar ni. Gi makan puluk tu dah mengupak dah. Ui makan puluk sikit dah 100. Duit keruk lah tu. Cari pula sikit. Tepen Scott take duit duit ke puluk. Laku dah tau. Lepas tu minta tapai pula kelai. Oh, belakang tu. Loh Rabbi ya kan. Duit keruk. Duit jarik. Lepas tu ni. Tepen Scott take. Lepas tu nak kelai minta tapai. Minta gula. Lepas tu ngupak je sudah. Dia dah siap lah ruang Amal lening back mana malam ni. Ya ada wicang. Ada wicang orang. Ada wicang. Tok laki bisa pedi. Bining tu ni. Dia panggil 3-in-1 bining. Allah Rabbi. Ning orang luar. Kita seni nak berdeki. Kita duk tak kena cara nak mengupak. Sebab hei laki bining. Tak kena dengar orang lain. Asal kita laki bining. Satu hati. Satu perasaan. Satu fikiran. Okey dah kita keluarga. Cuk. Kenapa lah tu? Kenapa ni? Pahir dah kita mengajar ni. Kalau tak pahir dua. Tak pernah bodoh dua tu. Kalau kaya kaya ambil sagu-sagu dah ni. Kaya ambil mudah-mudah dah. Allah Rabbi. Sampai. Yang pertama honop kecek. Kita orang jatuh dulu. Hei puak jatuh. Kita sebagai suami. Ialah kena jadi harapan bagi isteri. Kita jadi sami tong tam nati hai di tisut. Ning kita jatuh. Ni sengok to laki to lot. Oi panggil mai pi kuam rapi chop. Hon ning sam tisut tak ada lah rumah. Kuam rapi chop tak ada. Ada sengok to laki yang mikir wa kau lah to dia. Apa wa kau? Dago kok cak sejik bakal cak to cak lah. Ho tu yang mikir. Habining, hanok, semua tak mikir. Kalau mana suami, kalau dia balah ning, sok bining mula lah. Wak belik ya kira. Apa tu? Hai. Itu lelaki. Nak ayah awi tahu ni. Ar-rijalu kawamun ala nisa. Kata yate. Fok dino papa tu kata ulau. Kata yate tu. Ar-rijalu kawamun ala nisa. Orang jate lebih kuat pada tino. Ni orang jatuh. Sampai ambo betul-betul ni. Ambo ni. Kalau tak hijau. Bini kodok hijau lah. Tak malu bini. Aku boleh. Orang tinuk nak duduk saja. Kenapa jatuh nak apa nak weh? Hey, orang tinuk. Padahal dia remuh pun pada dah buat tinuk. Sungguh dah ni. Orang tinuk ni tak rauh. Tapi ganu motong pada. Menanak pada. Dia up. Dengar tak kena ya. Bini mu oh. Sebab apa? Kalau balok-balok siapa kena tu wadah.
dia sampai hei orang Tino, ramai lihat Nabi sebut ramai orang perempuan masuk surga kisobah dengan suami sobah ke surya. Aku masalah Tino ke dia aku tak suruh dia tapi ni kena aku orang Tino surya sobah banyak. Hei Puan Jatah, lepas pada dengan ceramah petang ni klaim mikir moga tak we beri tak klaim mikir aku capen sami tidi tisut aku nak ditolak lelaki yang jadi harapan bagi isteri nak we bini tu gatau di aku ni kita gatau bini kena bini tu gatau ni kita lepas pada ni hau mana tak kerja lepas tu melepak kerja ni boleh duit duit bini insyaAllah ni eh ku tak payah orang kata ni eh tak duit bini 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 apa eh Pak Tino nak nyotong-tong ni faham tak baik tu lelaki duit tak bini whisky eh no ya eh siapa nampak nak murah buat hati ni siapa kereta aku siapa buat cabut tayar kereta aku kutahlah siapa kecepak boleh lapai dia ni aku ni atap tu ini dia Allah duit-duit tak bin orang Tino ni ia berakhir dengan duit eh boleh bila duit tak apa dah pergi lebabi dah eh boleh bila duit tak sedap bila duit. Ya bila-bila 10,000 eh. 9 apa walau tak cukup bila mula. Pakmo nyanyo tu Tino hari ni. Baik je besar duit tak ada. Kalau nyanyo pun duit kat dia Allah. Baik Allah nyanyo ke menyuri. Ha tu dia. Werung nyuri muka lama tak akan ketemu ni. Duit tak ada. Napa Tino tu baik besar menyuri perbab menyuri mutu. Menyuri baik-baik. Baik di tangan. Gi buka tengok pak lah kering saja. Duit tak ada nyanyo ke warung. Sabe hey, Fortino, bo duit ate le pemu nak warung curi, boleh wi gaya ate. Ni sedekah. Ah ni dia ni. Bo duit te bini, wi duit bini yang muda ya. Bini minta 100, wi 200. Ni kena nak bagi yo. Bini minta 2, wi 3. Ni kada-kada ni. Tok bini atana be. Mana duit le 300 eh? Kalau tok laki panap kecil jawab lagi ni dek cukup ke dak 300 ni bawa ya Allah gano minta 300 cukup ke dak 300 tegak bini kat lolo bini ni lo gano bek ku makan penama gini ni bek makan nasi dak lagi bini lalu dah bek makan nasi dak lagi layar lalu dah pastu laki belak dek hey, gini duit aku cukup ke dak 300 ke mau aku tahu. Bini dah belai dah, gak mana wi lebay. Duit aku cukup kedau kemun 300. Wi duit bini. Wi duit bini. Tu yang pertama. Tapi kena tengok kata lah bini tu baik mano. Kena bini bahasa mengenak je main. Orang jatuh kalau boleh bini tan semai nak sama orang percaya. Ada macam tan semai. Ikut timur rung nak belakang. Terosak bergomo, kai baju bergomo, kai kerumuk. Selipar bergomo juga. Boleh bini tan semai nak semua berapa sampai ni kita kata ni dobek mudah-mudah sini kenapa dah tu ni iPhone sekejap ikut rup tu baik nak belakang nyanyo ke tu lelaki tu lelaki 45 boleh ceroboh ha nyanyo kenapa tu lebih mana yang pertama hei Puan Jatah we do it pas banyak ke jatah dia kamu ya tu eh bini ku ni parok parok lah ke duit ke duit. Berapa kali sehari ni minta kerui-kerui? Seminggu sekali. Oh, seminggu ni. Cak. Gini. Hei, Pak Yatai menoya. Tak, bini noya tapi dia tak. Dia noya tak boleh. Mubekan. Kalau kita nak tahu kata bini parok tak parok. Oh, ya gini. Hei, dek. Dek berhenti beli barang dapur berhabis. Ben nak beli sendiri. Baru mengkaucai puing. Dek. Dek mah dalam menguning ni. Sob lip namun. Ben nak beli belakang. Minyak, bawah, budu, garis. Semua ben nak beli. Barulah kita berkata apa? Barang dapur ni parah. Napa yo cocek-cocek? Patut laki dengan budu. Rungan ni sengok je jebuk. Allah ni sengok apa ketemu. Tok laki tu. Budu berahi. Berahi belakang.
Nah, gara-gara tu laki kata siap ni kup harap. Mau beli bagi dapur tak harap lah. Ni bini belaka dah beli. So, yang kedua kata dia pula. Ya tu bini ku siap lah. Beranak tahu nama dia kata. Hai nak mengepek tu mu. Pagi mengepek, ngeri mengepek, petang mengepek, malam mengepek. Duk ngigak duk mengepek lagi. Kita siap lah bini ku siap lah, siap lah. Ya gini, hei poyate. Bini kita duk mengepek, ya letih. Caya lah. Terawih duk saja, tak mengepek ni. Tak mengepek. Kalau duk saja mengepek juga, gila dah bini mu. Ni ni, motong lagi. Ngirik lagi. Wah benar lagi. Hei reberuk pada tinolan. Hei orang tinolan ni Masya Allah. Hei napa nak litah yateh bih tinolan. Mai bola pada dah. Mai sepok pada dah. Hei reberuk pada dah. Ikat soleh jual ucing ada tinolan. Aduh lah kau dah. Lari tino benar. Lari benar tino dah. Keru banyak tinolan. Keru tino, payabang tino, ceroboh pun tino, osoh pun tino lah ni. Jadi benar tino habis dah lah ni. Habis tino Allah jatuh saja. Tewah kecing boleh jebuh tu ya Allah. Allah Rabbi ya Allah. Bismillah. Ada orang kata kaku ni. Kau kelubung jahat-jahat tu tu. Ngupak aku tak lah kaya. Nanti balok nak aku. Kaya akhirat. Ya tu gini maka air. Nak habis nak ni. Mung tak apa dia saja aku dah menahu ni. Hei noya ni. Mengajar beku ni letih. Letih. Hei aku dah ak ni. Seolah serak tapi aku ak. Sebagai apa? You look ni tong ak. You look ni tong out. Mengetai lew cari out. Talung ni mengau mengetai mengot. Tenggerai aku. Oh lu kerah lagi yang aku. Haa ni dia ni. You look ni tong out. Mengetai lew cari out. Talung ni kita out mengetai mengot. Caya lah. You look ni tong tam cai. Kelab lok na cari tam cai. Talung ni meng tam cai. Kelab lok na meng tam cai. Hei. Allah Rabbi. Ni dia ni. Kita kena ot. Bahasa Melayu kata ot. Sia ot. Melayu cicak. Sia cincau. Itu dia. Allah Rabbi. Hai Allah. Ya ngupak Allah. Hei. Kau ya hani ya Allah. Eh, buku berapa sudah ni? Ah, ni 3.5. InsyaAllah buku 4 tu sudah deh. Haa, jadi ni. Kan misalnya kalau ada soalan tu tulis bila-bila. Kalau ada soalan tulis bila-bila. Kalau tak ada nak panjang ceramah. Kalau ada soalan nak kurang ceramah sikit. Haa, jadi ni. Ah, kemudian. Hei, Fayyata. Orang tina yang tak rauh. Kalau yo tak tarok yo ada kerja. Sabik kada foya tetu nak aku siap beniku harano. Tak berjangok yo tu. Mula-mula menikah supaya anak bidan dari. Sekarang hantu hari. Sekarang aku dah nak lari. Yo gini yo yo. Yo retino yo mai miwe lawang. Terawih widok saja. Widok saja pas kita beli belako dia, beli maskara. Beli nga kering. Ya berjangok lah. Ni tak ada beli penama wibi ni. Kena beli. InsyaAllah ni. Haa serius. Eh kenapa tak ada jalan tu lagi mungsi. Tu ya dia. Yang pertama wibi. Yang kedua orang tina ni. Pama yang nak tepat. Beli kain kata wibi ni. Dalam hukum lah kita pelakor sebut. Wajib orang jatuh wibi kain bini dua cuk setahun. Dua cuk setahun nak wibi ni. Ha tu dia ni. Beli kain yo retino ni dengan kain yo berahi. Yo gong ni nong yo cik dengan kain. Beli yo pakai totol laki tempat berah ni. Pia lalu kau kedai kain ni. Jangan buat derah lah mutu ni menaya nak cabut jojo. Takut bini nampak kedai kain. Kita ke jatuh pa lalu kau kedai kain slow sikit dek-dek kedai kain tu. Tak apa dah retino. Patut dek bila kita ada duit kita mari beli kain. Tak apa dah bini. Ni segala berderah cungai jojo. Bini kata di pai mujur tak menerah. La ilaha illallah.
kena pehel, kena satu hati. Lah mana? Hak mana perasaan bini, kita pun berasa juga. Baru santisa. Kalau bini berasa, kita lelaki tak berasa, tak boleh. Orang tina berikan, kita pun kena pehel, kena beli kain. Tapi dia orang tina kaya gam, beli kain, pilih kain, hatta kain, menegur kain, gosok kain, jemur kain, tengah malam sikit, celok kain. Loh, aku tak besok ni moya. Oh, you ingat kain? Haa, turut. Dan yang ketiga, orang tina ni ia baik dengan mah. Tong. Hei, Fuad Jatah, beli kata mah wik bini. We ada surprise kata dengan bini ni kau. Kau jabuk ketung. We ada surprise. Hei, orang tina ni, ia buat pada gapa orang tina ni? Buat dengan apa? Tulai usuk. Tulai usuk, hak paling belok sekali. Sabit orang tina yang mudah ngaju. Yang mudah naik cair. Kenapa tu? Ia pesan dia dah. Hei Fuad Jatah, bini kita orang tina ni, ia buat pada tulai usuk yang belok. Pakai jauh kita orang Jatah ni, kena betul. Sabit orang Jatah kena pandang-pandang. Kena betul bini tu. Kalau tak kena lagu, patah. Kena bini tulai usuk, patah. Ha, siap. No, kau tak tahu. Tak kecek, tu patah, tu usah patah. Ada setengah ni, tak ada patah, tak ada betul bidah. Oh, dia no, ada apa kerjaan? Oh, tu bidah, bidah. Yang kita nak no, we betul, we betul, we betul. Apa ni? Eh, Pak Jatah, gini. Kena seberang dengan bini, dek. Gigi tu pergi jalan, gini pun. Gimana lo? Gimana ni? Apa ni? Ha? Gendong hati bini itu. Ni tak kau main pang itu kau lo. Gendong lagi, dakak lagi. Rapat cuy. Duh. Dia bini dia suku. Ambil semuanya tak tengok. Kena. Allahu Rabbi. Jadi tak suka dengan main pang. Masa main pang, aku tak besok dia mula royak. Eh, nak tidur malam itu. Izin. Nak pergi kecing, minta izin lagi. Orang lain tak main fine lah ni. Kita tak main fine. Kuyak betul-betul. Kita ni main fine. Lain fine ni rai sarak. La rai sarak susut. Fine ni Yahudi cacat. Islam ni mirabu fine. Ya ayuhallazina amanu. La tatakhizul yahuda wal nasara awliya'a. Wa la takrabuz zina. Innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Islam tak ada zina. Islam lari tu Yahudi Nasara. Sabik. Hei perempuan. Hei lelaki. Mami rabuk fan al-Islam. Sabik kita ni tak pandang main pain. Tak nak. Kita pandang mudah-mudah. Nak bini bila ku pergi masa mitok. Nak nak biar. Nak pakai jadi. Tak mau kuat lari. Nikah pina wali. Saksi hatu hari. InsyaAllah nikah peri. Ku kenal dengan tu kodi. Mudah eh. Ni gapo rugi atoi kosen kosen paning tak lama dek kau dau terlepas dah walentai walentau no soalan ni walentai 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 tu walentai banyak orang tai sa senang male tu sa senang tai male tu sip si kumpapan gapo kumpakakung demikian lagi papapai pai nai pai pasopan yo lah kumpapan anak cucu kita ni bertanding nara jalan ni. Kalau tentu siya tak apa. Ni nama gaya. Nama Melayu cerak-cerak. Kalau nama Aidong, Aidang, Aikong, Aikang tak apa. Ni Islam Roy Persen. Panah ni, panah ni. Ha ni dia ni. Banyak berlaku zina pada mana tu. Pada dok zina pada tempat nikah mana tu. Nikah. Islam dia senap senun. Wim nikah. Bukan zina. Di hari 14 mudah hari ni. Allahu Rabbi. Lah ni banyak zina. Hei buat perempuan. Kalau puak besar, puak bucik belum kamna. Jatuh lah kita. Jatuh lah lu dah. Dunia tok rob. Akhirat tok neruk. Kalau mati tak tobat dengan Tuhan. Sampai jaga pakai. Jaga perut mulai. Nampak ni? Ni nak nampak nak wik ni ni. Ni betul-betul. Terung-terung. Nampak ni? Waalaikumsalam. Belik main. Apa orang tu? Setelah pada tu, ning kita jatuh kena bayar bini. Kena beli mah, kena beli wib bini. Mendak lu nomor lain ni, mau kerakung beli telit kau. Kumpa, tali tangi. Mina, ciceng.
Mesa beli jerat beruk tu jerat kau mampu orang. Tino nama nak bulan mah ni. Apa tu? Ha ni ni foyate. Eh kita foyate ne. Pehe kata bini. Orang tino yang dah tarak. Yang ngepek tu yang tarak. Terawih tu terawih tu pak kau ni banyak sikit tak apa. Ha apa tu? Duduk saja sikit tak apalah dah. Insya-Allah foyate ne. Lepas pada ning jangan we bini motong insya-Allah ne. Ni bini motong lagi sikit kena junjau lagi. Pada bini tak motong, ya bau sedap, ni bau sekerak. Nih, sampai Pop Tino, kena buk kering kata kau tangan, ni kerak kong pun kata kau batal ya. Kena beli kering buk kau tangan kata. Kenapa orang tu? Pas kerak, sekerak ni ya bau leka. Amu minta maaf ni. Bukan nak kata, nak minta maaf ni. Ada satu tempat. Amu sedang ngajar. Dia tu tu yo kukukukukukukur biasa. Yo bok lemo tau. Yo tu awa boh awa boh ding pakai ding. Hunga tu 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 lagi. Jabah hal ya gitu. Jabah aja tak punya ramah. Allah mujur lah boleh kena. Allah mujur. Kita innalillah wa ilaihi raji'un. Siapa lagu ini? Ah ya ya. Allah Rabbi. Yo lemo tau. Allah. Mari panen jabah hal ramah 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 ramah. Minta nak dakak. Kita bahaya ke hayo lah aku mau. Hadirin ni, nyoramah. Allah, kita baru sudahlah, sudahlah. Bau sekerat. Kita berbeso dengan sekerat ni. Lepas orang tu ni, hak lain mari pula. Hak lain tu ni, kenapa makan bersih? Makan mulai menjap hal lepak, kucuk tangi. Bau sekerat Allah. Bahaya kata, bau bau kulit motong gitu. Allah, malu ku. Lah. Jabah sebab tu ya ramah, ya kalian mau tau nyanyi. Nyanyi di ku. Nih, ni lah berkat-berkat sungguh. Berkat sekerak tu. Allah Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Napa ni? Eh, Pak Yata. Lepas pada ni. We kita kijoy banyak sikit. We bini tukure sikit. Napa? Napa lah lu dah? Pak bini, pada dia dari rumah pada dah. Eh, pada menanak pun pada dah. Menanak lagi, walau lagi. Pak bini yang tanya tu lagi best, sedap tak sehingga ke. Kenapa tu lagi pasal tak pandai kata lah ni. Boleh makan tak ke mulut lah. Gemah lah. Kena gini. Pak bini tanya sedap tak sehingga ke ni. Kena kok live bini. Pada kok live ni kok live Facebook. Kok live bini. Dua-dua. Kalau pandai ke buka kaki, pak lah ya. Allah, you kena pandai ke bini. Bila-bila bini berjemukai. Dek. Gapo be. I love you aja. Jatuh ke belah mai bos mula. Napa tu? Bila-bila bini dah menyambut, dah menyambut lagi le dapur. Gi tepi dia, dek, gapo be? Nasi dagang, nasi kerabu. Adikku sayang, I love you. Ha tu dia. Ni bini klaim motong tak ada. Letih-letih dia patung tepi dia. Wah pau, wah pengak. Bisa sikat, wah goreng. Dah jauh ingat, dah dekat hampok perai. Kriya bini bila tu laki lah tu. Bercerah. Ni kita orang jatuh kena peher bini, kena pandang bini. Duit taruh bini, pak kita tanda lah pokok-pokok. Habis jawab tak tanda, jangan berhabis tunggu. Tu kedoh dia. Kenapa dah tu? Tu buat jatuh ni. Lepas tu kita buat dino lah. Hei buat dino. Hei semuka pada pujimu. Tak kata kamu lah ni. Hei buat dino. Kita jadi orang Tino ni tak ada dah. Pahala yang paling besar, pahala yang paling lebih ialah taat kepada suami. Patuh ketuk laki. Dengan tok laki Allah. Silap tok laki minta acak murih. Jangan murih buat yang okey. Kalau pasal puas lah nak buat acung mampu dah dia. Neh. Apa pelik ke Tino lah ni? Pelik lah ni. Kalau orang luar mari. Teh susu. Tok laki teh habuk. Tak ada apa. Lekat tekau. Boleh ke mana? Kalau orang luar teh susu. Sekut sakar. Tok laki sekut tahu apa lah tu. Boleh. Ni Pop Tino berih ni. Berih bini lah tu. Lepas pada ning ni, tok laki kena teh susu. Nama dia susu kami bikin lain ke.
Patut laki jangan ada bodoh lah. Hei, kita tu laki. Kalau makan teh susu, makan susu kambing, duit-duit lah bini duit banyak. Ni teh susu lagi tu lah buku lagi makan tu. Susah sedap. Duit tak duit tak lagi kau. Kenapa lah tu? Ni keadaan dia. Keadaan buat tina ni. Nak orang luar kecek bandar jadi wiciakon. Jadi penceramah. Jadi pensyarah. Ngatuk laki. Pun imam jalur dah. Kena kecek panah. Wih lembuk. Beeeeh. Tua jaga tua. Ada yang panggil-panggil weh. Weh. Oh tu wuh. Anak wow. Panggil wuh. Cucu lapar dia wuh. Siapa dia panggil weh wuh. Panggil be. Kelip panggil be. Demi cakap tu lelaki yang lain. Lelah. Bela. Haa tu wih lembuk itu. Bemakak macam kalau tu lelaki nama dia bewat su terin no out alih bengong be juga panggil be. Hey, kita kita doa lama-lama kita berdoa dengan Tuhan ya Allah kalau Allah Ta'ala ditemui kepada ambo ambo nak orang tino kecek mana kecek sedap dengar pandai torak orang lagi ambo nak mana kalau orang tino kecek patuh aku tak ambo kucing atau lepah lalu kerek. Kalau tidak kecep hatu siap. Berarti. Ah siap. Tidur, tidur. Tidur. Tengah malero, tidur. Bedding cak. Pima, pima cak pun boleh bayar tu. Kumpulkan tolak puluh lalu dah minum lagi. Sorok nak sedap. Kita boleh ceramah penak-penak. Hengok sakit urat. Kena sedap sorok ni. Ni kecep hantu dah lah lah. Sabit tino kecep itu so sedap lagi. Belok, bemak. Pada tergak dek, dek ya, dek no. Ni panggil mokno, tua lah lu dah. Panggil dek. Matah, umur ni puluh tujuh puluh. Tak lama dia mau ala perut. Belah dia mau ala perut asal seni kita. Belah dia mau ala perut asal seni kita. Keluar-keluar kita. Cai kau, cai rau. Cicara pun dia mau kira keluarga kita. Panggil dek, panggil be, insya Allah jaya. Kita ada dengan tino kecek sedar-sedar ni, tertarik. Hei, ada satu kali, la ilaha illallah. Nak tepat pun ya. Hei, tino tu tua lah. Umur 70, 70. Dia main tepi kita, dia kata, Ustaz, aloh. Nih, masa dia telinga, masa berkenih kali tu. Gama umur 17. Paling tengok, Allah sallallahu. Kecuk beruk lah. Ya tak ustaz. Kita pun ya makak. Pahir kata. Eh saya panggil mak panggil kak jadilah ya tak. Kita eh hap tak apalah kak ke kak je lah. Ya tak ustaz. Saya terung-terung ni. Betul-betul ni. Gapa kak? Ustaz nak ke tak? Gapa? Kejuk ku. Gapa? Ustaz gini. Ambil kak jadi bini ustaz. Allah. Ku ngucap lapan belah harokah gitu. Lah. Umur 70 jadi FC ku. 70 tu kena kat aku. Lah, hawa kita terkejut ni. Dia kata, ustaz, kenapa ustaz terkejut? Hati kak kejut. Dia kata. Ayah mengeceh, mengeceh. Allah. Eh, kuam rak ni ya payah juga. Kuaca rucai tong cai wela yau nan lekeun. Yu yu ka meun thampin mai mong mai yau pucha. Thoe kron arai thamai thung mai yen cha. Reum mi panha thi man khang kha kuaca thue ko. Hei. Ni umur 70. Tak ada kena mata hidung nak mendari bini ka lagi ko. Tapi ya sarah, ya tau ustaz. Hawa ku ceramah ya sarah. Hei. Ustazah tua kamu. Ya tahu ustaz, Nabi Muhammad umur 40, isteri dia tua. Oh sarah, sarah. Kita pun sarah kali. Heka, Nabi Muhammad isteri umur 40 sunnah. Kak ni 70 telajak sunnah bin oh. Ah, tu dia. Kalau aku mak mok tua bini ku tak ceramah gini. Tu ustaz, tak lagi malik tu tak apa lagi boleh keliar. Ni bini keliar lah leh. Ustaz minta mahala ustaz haran no. Bini lelah masuk mempita. Nam nyawa tak terbaik. Tak boleh kita tinggal ustaz. Tak boleh bini merah sampai macam urat. Malai-malai tak ada tengok kita. Kau cabut hubai tak pala lapai urat. Oh keriak. Mujur dekat-dekat orang medah nyanyi dia. Mujur tak ada main.
Kalau kumik mak tua bining ni, siap ceramah dak cerah dah. Kena tengok dia. Yang kedua ni, aku nyawa tak terbaik. Kan? Kena susu mayu. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Apa ni? Fakti nak menjual pula. Aku tak mau. Allah Rabbi akan. Sampai. Ni betul-betul ni. Kita ni kalau orang tu. Kalau suara tino kita kata lalu dah. Sampai nak pada ceramah. Kita yang lain-lain surah ni. Kalau perlu jemput ceramah. Gapa we orang jatuh. Nak tanya masalah. Gapa sekolah itu boleh jawab. Apa orang jatuh tanya. Dan tino kita akan kata. Sebab tu malam tu pelik-pelik. Macam-macam. Oh, hitih-hitih pun mengarung demo. Oh, berkelih hitam benar tino tu amok. Ha ni dia ni. Noya tak apa ni. Kita tino kita merap, merah ada. Panya betul-betul kita ni pi ceramah napa tergamak napa suka ni. Dia pi dak sore aku tak kecai. Gila kecai sore dia tu. Eh pap tino. Kamu hop tua-tua tak apa muda-muda ni. Kalau jumpa kau benar star kau tepi tinggi kau jalan ni jaga tegak aku malu. Kita malu ngap tino, malu sungguh. Ki ai. Pia ceramah ialah ni. Kau sungguh aku malu. Dia mitah nak lari dah. Sungguh dah betul-betul terang-terang dah tu. Tosa kata tona atau tua. Dah lepek pun jangan eh. Sebab tina ku merapin. Beran ku rapin mia tina ni. Itu dia Allah Rabbi. Tosa eh. Nih kita malu. Malu sungguh. Nih. Sampai itu kita mudah-mudah. Nak bin bakal matuh minta mudah-mudah. Saya pengpong pun tak anda. Tak anda. Nih so eh marilah. Banyak tina doa eh. Aku merapin beran tina lepas tu. InsyaAllah ni. Itu dia. Kamu dia. Kelik asal cerita kita pula ni. Nak break mana kita ni. Nih. Setelah daripada tu. Apabila kita maklum. Kita orang tina ni. Panggil molek kita lelaki. Be. Orang jatuh letih-letih hingga. Hingga sikit. Panggil be. Nih. Belok. Bema. Beso. Bewe. Sedap dengar gitu. Apa ni? Yang kedua, kita ke perempuan ni, taat ke suami, patuh ke suami, jaga baik-baik. InsyaAllah ni, kelek ni, skrip sorak. Kita dua ni nak alah mana ni, nak buat neng peneng. Laning neng song, neng sang ni, nak neng buat neng peneng. Kelek sorak lah ni. Hebe, hede, lama nak kita dua ni, kita buat neng peneng. Jadi soal itu. InsyaAllah ni. InsyaAllah ni. Klaim mikir. Apabila laki bini tu dibahagia. Anak pun mudah belah. Percaya lah. Mudah belah lah. Mudah belah. Sampai. Hei laki bini. Kenapa sorak? Kita laki bini. Setelah kita pahas pakat dah. Mikir anak pula. Nawak balah mana. We anak soleh. We anak berjuru. Laning Allah Rabbi. Terlalu kita berhati. Balah mana apa mudah lah ni. Lah mana budak lah ni? Berat. Berat. Sabih halal-halal ni. Didik lah molek. Orang mana orang jatuh. Orang petina. Boleh anak. Ya pera molek. Jadi soleh. Anak dia lah. Nak bawa. Heret dia masuk syurga akhirat. InsyaAllah. Sabih hey anak. Kalau kita saya kemah. Saya ke ayah. Saya ke mapak. Jadilah budak yang berjuru. Jadilah anak soleh. Di hari ni betina cara betina. Jatuh cara jatuh. Di selera. Dunia selera habis lah ni. Selera. Hak selera betina cara betina. Selera. Dari betina selera banyak. Makan nak tukar dengan agama asing. Betina lah ni. Seluar sikat. Baju ketat. Kelubung tak pakai. Anak Melayu. Patah berat tu lah tu. Hak tu tak apa lagi. Dia pun lah Facebook. Lepas tu jilai lidah. Hanying tu betul tu. Hanying. Hei gamak ke narak narok. Gen mapin puyeng. Taya tam tua narak. Tajicai narok. Gek. Dua narak. Ebeb ciu-ciu apa tu lah Facebook. Ha ni dia ni. Orang tino. Orang panggil. Dia buka aurat dia pun. Tak kena. Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Hak tu hengok lagi. Lah ni dia tengok deca leh titok. Hak tu gelentik tak rotok sungguh tu. Berat tino lah tu. Kerop deca. Tu laki kena cek kata bining. Ni kena luk janggup. Ya, luk janggup. Merah jago ni janggup. Janggup sunnah. Bining amanah. Lah ni dia deca leh titok. Tua-tua lah ni jadi. Hak muda tak nak kecai. Kena ada titok.
Ya bukan punah di TikTok. Kalau ngajar di TikTok tak apa. Ngajar di TikTok. Oi amal di TikTok. Hari ini hari Jumaat, mari pakai selawat. Wallahu alam. Ha, tak apa masa TikTok lah tu. Ni dah kau dah berdecau. TikTok-TikTok ni geletik tak rata. Kau dah berdecau, perut kesal, omor banyak, tak malu kano, muka kau bewau, gigi kau ngau, gerai kau tengok meletak ni yang macam. Ni faktino hari ni. Gapo tau dah jadi. Orang laning ni, ha gerai pakai panah, panah mana ni. Orang laning, dia yadang. Dia nak masyhur walaupun dia mai pen kondi. Orang lo ni nak soho, nak wayana sewan, mai dai triam wake up kondang. Allah triam wake up kondi. Ning dia ni nak dang siapa buka aurat, siapa kecek, siapa kata macam-macam le Facebook untuk nak masyhur. Ni berat betina lah tu. Apa ni? Nak mau wen apa? Ah, nak lek lagi. Tu yang pertama. Dan yang kedua, nak sto sikit yang lepas 5 minit. How to fuck dino? Fuck yate pula. Hei Fajate, di hari ni tosa kata di mana-mana lah penyakit alketumiah ni ada berlaku. Ni kau ni alketumiah yang sorak di alhutetiah kerja dia arbusiah lepas tu pakai algilaliah ake almamposiah. Saya gak diri orang yang paling bodoh minta maaf kita betul-betul ni. Orang yang paling bodoh orang tak saya ke diri sendiri. Orang wak nyanyo kita tak sama dengan kita wak nyanyo kita sendiri. Kon eun tham rai rau man mai tau kap rau tham rai tua rau eng. Kon eun tham nyanyo kap kita man mai tau kap kita tham nyanyo kap kita. Itu siapa Melayu tu? Ngong 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 pai to pai to. Ya to. Allah Rabbi. Nyanyo, hode makan ketung, dua nyanyo kiri sendiri. Hode isak gudo, dua nyanyo di sendiri. Mana-mana werung, mana-mana pemuda, kalau dia boleh tinggal dada, tinggal ketung, tinggal yaba, yama, ya ecor, kaya tayang ngori. Kalau boleh tinggal, ning lah nak kena orang lain kapung, lu pucai pandi, hero, hero. Cayalah, cerah ni. Mana-mana pemuda, hei. Dia, mana werung? Kalau mu boleh tinggal ketung, tinggal dada, tinggal yaba, tinggal yama, ya ecor, kaya tayang ngosusuk ni. Kalau mu boleh tinggal ni, ni lah nak kenal orang lain kampung, lu pucai pandi, hero, hero. Kalau lani mu tak tinggal, lu pucai, pan mai di, peru, peru. Lalu mu lihat eng, mu capen hero, ruwa capen peru. Lihat eng. Kita nak wiki topin hero ke Peru. Kalau capen Peru, mengdem topai. Makan sama apa orang? Kereta aku ada kira. Haa, aku sekejur. Haa. Tengwe lalau kita cekit. Hei weru kita kit kit kit. Semua mi wahai kit. Seti mi wahai cai. Huacai mi wahai rak. Oghak mi wahai blok. Tuh. Mikir tak ada ni. Aku ni ada hero kena di Peru. Kalau kau nak hero, tinggal dada. Kalau nak pero, makan lebih tambah lagi. Kalau makan 4 buya, tambah lagi ada 5 buya. Eh, kita pun, oh ya ikhlas ni. Kita dok waya sikit sebanyak ramai orang werung-werung doktor. Ya tu mujur ya kata, sekat dia dengar ceramah, dengar gapo ni, boleh tinggal dada-dada. Hot tu kita nak tu. Hei pemuda, ambo nak dalam ceramah ambo ni, ambo nak tupai masuk surga kata akhirat. Mana pemuda tinggal dadah, tinggal yaba yama ni. Kalau boleh tinggal kerana Allah, okah dah kau suan prok ni. Sebab ni, pak ambo ni nak masuk surga kata. Nak tupai bergantung dengan dirimu itu. InsyaAllah ni. Allahu Rabbi ya Karim. Pahna ya hei werung, suan main-main mengangkap sewin. Sewen tak semua sewan. Sewen ye sipsi cuambung buka tak berhenti. Hari tu aku lupa duit nak bayar sore kereta. Buka juga pintu. Tak ada one way, pintu terbuka. Nah, tak kenal dengan orang lain dalam tu, pintu terbuka. Pakai seluar pandok, pintu terbuka. Hari tu ni, hanying domain ke tepi pintu terbuka juga. Tu sewen. Yang kita masuk sewan, tinggal ada dah. Kalau mana werung,
Tikit dia ni ไม่ คิด ที่ จะ เลิก ยา เสพติด ชีวิต ni ทั้ง ชีวิต ไม่ มี ค่า แม้ แต่ วินาที เดียว percayalah berhentilah dadah berhentilah kerana Allah tanpa tu eng tanpa kerop keluar tanpa pomer tanpa lu tanpa asasana tanpa Allah bau kita dapat di hero ya kira iso insyaallah ni ni mujur jam tapi ada sore tu ok lek mano kecep jadi bunyi hilir agak itu ya tegak ya tegak ke ya tak apa kebal ya tak apa dan nakin ya telah tu betul-betul. Bapa ada nakin ni. Kata, oh, ya Allah. Ya tanya bapa lah. Apa? Ya tanya, mujer, mujer, mujer. Gapa dah mujer? Mujer apa kita sakit. Aku dah tahu tiga kali itu apa takik. Takut muta kena ngata. Aku kena ngata. Ya tanya apa? Aku dengar camah. Dia dengar camah. Malai-malai dengar lesa. Aku dengar bapa takik teruk-teruk. Aku niat kalau jumpa aku nak apa, hang nak apa aku. Aku tak boleh janjiin mano tapi aku tak pergi aku takut. Ha nak apa? Ya tahu muja apa? Dulu aku makan keteng, bengang 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 bengang. Dulu aku makan keteng. Muja, sekat dengan bapa ceramah, bapa bersara, aku tinggal ada keteng. Kita pun alhamdulillah. Pada waktu apa lah ni? Desa aku dah lah ni. Ha mampu, jaya. Allah Rabbi ya Karim. Hei Bayron, betilah beti-beti. Betilah dadah, betilah dadah. Malening, kita tinggal dadah. Maleninglah kita selesai. Maleninglah pintu surga buka bagi kita. Maleninglah Allah Ta'ala saya kita lalu. Itu dia. Nah, mikir tinggal dah. Tali tinggal kipa usore. Tak apa, kau tinggal. Winiak nak tinggal. Tong tamai dai. Kita tong tamai dai. Belum pada mati, insyaAllah. Itu nasihat untuk pemuda. Usaha-usaha. Nah, ini dia. Kamaria, jadilah anak yang soleh. Boleh tolong ibu bapa kita di akhirat. Apabila laki pihak agama, bini pihak anak soleh, barulah kerap-kerap santisuk. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Hal ni kita nak ni. Mopak tengok anak sejuk mata. Ni tadi bulu perut. Mata pun kelebek dah. Aibah tu lipah patah ya. Tapi aku tu lipah pun mata kelebek habis. Biar aibah. Berhentilah dadah insyaAllah ni. Usaha-usaha. Tapi keramat juga biar siapa hatu takut keramat juga. Hatu takut biar. Hangat hatu takut. Lari bila hotel ada hatu lah ni. Ada hatu lah hotel. Pergi main bilau. Pergi keluar biar ni. Ya takut. Hangat no. Wah dengan puyuk, dengan api ni. Haa kejung bakar ku ni. Kejung juga. Apa tu? Akan tetapi sebab apa? Mazhab al-ketumiyah ya teramu. Pak percaya al-ketumiyah. Bukan percaya, bukan percaya, percaya ketumiyah. Sebab apa pak ni teramu ni? Sebab apa? Sebab dia mau sorak sungguh. Pakak dia mau ni. Tak percaya Allah, tak apa Allah. Sorak. Mung cair daun ni. Mung cair batu. Mung ni sesak sikit. Batu lepas lima kau, tiga kau pada. Mu nanti pingat api. Mu sodak silimu pun tak tahu. Mu ni nanti buat jabir. Dia jabir kosong nanti pun nama tahu. Ha, yo sorak yo pakak. Lepas tu yo likong ada. Likong puyuk. Duk likong api. Likong api ni maju sir. Sampai ni makan ketung. Mapuh lupi tu. Dia ni. Ini dia Allah Rabbi ya Karim. Ya sorak ya pakak. Sabih leh kapung. Kalau sorak, kalau pakak jangan sabih. Masya Allah. Tok nebe ada. Fo'o ada. Leh kapung ada. Ada belakang. Ha ini dia. Ada satu tempat among ngajak kejubah hari ni. Hanying dia dengar ada tepi. Hanying. Lah. Mujur tak nak tasik ku lari cerak. Nih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nih. Habis itu masa kita pun lewat. Cuma nak jawab soalan dengan cepat-cepat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kata ta sami mai leman. Bok lew te ko yang mai fang. Bukai mai fang, yo mai ru fang. Ya dengar tak ada tuli ni. Ra kuan tam yang rai. Kita isteri, ho ni belek ni. Tok laki palo bini ekor. Tapi jadi seperti cicak. Palam apa kejetak seperti cicak.
krop dua cincok lah. Banyak nak. Ya song-song tok lakin hegak bini gi serga ni tapi dak. Bini nampak semai tok laki dak ni. Bini semai tok laki dak. Pepai palam apa kejetak. Ha teria ni. Ha teria. Kamar ya. Tasami mai lemah. Suami tak semaya, royak dah. Tapi tak reti dengar. Kita nak alah mana? Adinun nasihah. Kita kena nasihah, kena royak. Bok lew, teko yang mefang. Jawab dia, bok ik. Bok lew, bok ik. Bok lew, bok ik. Bok lew, lew, bok ik, 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 ik. Napa tu? Selagi mana kita jadi isteri dia ni, kita royak dia. Tapi tok laki tak maya, bini tak tanggung. Kalau bini tak semaya, tok laki tanggung dosa ni. Tapi kita bini ni, kita saya ke tok laki, bukan sekadar nak duduk sama oleh serga, bukan sekadar dalam dunia nak sabar oleh serga. Pak kita sedar ke? Kita bini sore masuk surga, tok laki tak masuk. Tak sedar. Sampai tu suruh semaya ni. Sampai hei puak jatah. Mana orang jatah? Kalau boleh bini gaji semaya, orang tu nasib baik. Satu tak nak tanggung dosa. Yang kedua ni, dosa kita semaya, orang tu nasib baik. Belak bini sesak pun, kebong tak ada, duit tak ada. Tapi ni, nak waktu dosa kita semaya, orang tu boleh bini sudia orang tu. Kalau belanja sejuta tak apa lagi bini lah tu. Sungguh dah tu bini ke suatu lelaki semaya. Patut tanya nak buat baik mana. Yang pertama kena bawa'i. Bawa lew bawa'i. Oh ya lagi. Itu kalau nak semaya. Kalau masa malah berhenti. So ya. Kalau semaya kena bawa'i. Itu satu cara. Yang kedua ni berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Berdoa dengan tu. Ya Allah, bukalah mata hati suamiku. Ya Allah, ya Allah, suamiku tak semaya. Ya Allah. Berdoa untuk lelaki. Nak malah, nak malah berdoa untuk dia. Dan yang ketiga, pihak-pihak kita gimana kita beli sejadah. Wak kongkuan. Pada wak kongkuan dia sekali. Wangke. Wangke tu lelaki beli sejadah, beli piyak. Lepas tu ni, buah dari tu wak, wak surprise. Mereka berah, telur, duit mula ke mana tu. Dia ni. Wak lah tu, insyaAllah ni. Tu lelaki tak maya ni. Gini lah, boleh awak perah. Tu lelaki tak maya. Duit buat hari ni. Royak tak reti dah. Beli beras cupa, telur sebutir, duit 20 kot. Pawi untuk lelaki. Ya tu gapa ni? Boleh dah nak mati nak maya-maya. Nampak dah maya-maya. Boleh dah nak mati. Kerja hidup tak lagi dah. Tu jawab apa dia. Ngerti nayuk, ngerti nayuk hai. Rau samad au makin dai, cai mai. Tak leh. Duit orang ayuk bui ni tak boleh makan. Lekat tekak. Haa, lekat ni. Haa, tu dia. Kita terus-terus, mudah-mudah. Nih. Az-Zahir laisa bimuradih. Zahir bukan murad. Bukan mamah duit. Nih. Yang ni, orang ayuk dah bui tu. Boleh makan kedah. Ya gini, kedah dia. Apabila orang kafir duit kepada kita tu jadi milik kita. Apabila orang duit kita ni ia jadi milik kita. Apabila jadi milik kita ikut kita. Boleh nak buat gapo ni? Perbetul takut-takut duit tak molek apa. Takut duit pasal capo ikut saya gini. Innal halal bayyinun. Wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Ben halal nyato, ben haram nyato. Pas benda tak cerak tu syubhat. Kalau orang pesan nak tu hukum warak, ya tak baik. Tu orang nak tu hukum warak. Kalau untuk hukum syarak, selagi mana tak nyato kata haram, selama tu boleh. Nanti kada fekoh ya luah. Selagi mana tak nyato haram, boleh. Kalau dia bose, tak boleh. Tak duit namu. Oh tu dia bose. Ha. Tapi kalau dia hukum warak, dia warak. Ya dia warak ni. Tak usah kata tutun ni. Bagi kau dalam sewe ni, tepat tak makan lah. Kau dia warak tu. Dia warak dia makan ni. Dia makan. Kau halal sungguh. Kau cerah sungguh.
tu ke warok. Pak kita pakai warok moyo. Neh. Habis. Apa ini? Arak katik si atik Melayu atik ngene. Ya tatamia hai sami lancang sami mai tam apa hukum ha. Hei tio anyo ni bining soto laki waso minge neh kon ti rao cha hai sami lancang tong hai sami langcai dulu ha trio neh langcai apo bila kita langcai sami samrit leo jaknan kau ja langcai Ayo lah, ถ้า meng ไม่ ได้ ล้าง ใจ สามี สามี meng จะ ไม่ ล้าง จาง apa ni? Noya ni? Ini betul-betul mesti buat atas ah. Tahu ke ni? Hei, menan nok ni kerja biar sungguh. Kerja tu lelaki ke kerja bini? Ha. Tu lelaki. Menanok tu lelaki, masuk tu lelaki, basuh tu lelaki. Pasti no apa? Orang tino ni nanti mistin malu kah? Tu yo pop tino. Tu masuk jatuh, menanok jatuh, basuh pinggir jatuh. Tak kena suruh, kerja jatuh dah. Tetapi kalau tu lelaki suruh, wajib. Hedek, basuh pinggir hedek, wajib asuh. Tak. Dek masak, wajib masak. Kenapa lagi tu? Pani tanya kan ni. Bini suatu lelaki basuh. Pastu lelaki tak saya basuh. Dia ni. Apa nak kata? Gena boleh suatu lelaki basuh tu. Kita bini tu. Malah ke gena. Ya gini. Ya kita orang tino, ya kena panap kecek. Orang jatuh kalau tina panap kecek mah apa jatuh percaya lah. Baik kita basuh pinggir. Malah Allah baik Allah. Terlalu kita basuh orang. Basuh sedap basuh orang. Baik sebelah, baik sebelah. Baik, baik percaya lah. Kenapa ni? Panap kecek kita apa? Baik kita basuh pinggir. Gih, gih. Walah tu, tambah. Ngaruh, ngaruh lagi. Baik kita basuh pinggir. Best belok, dek sebelok. So lagi nak molek ni. Jat laki bini apa nama ni maning dua orang bilik dia main molek. Ni selok kejak cuy. Maning dua-dua orang molek. Napa tu pasal lagi? Beru gigi, gile beru molek. Mula-mula tu laki beru. Poh jatuh ke belok, poh mula. Lepas tu bini belok beru. Lepas tu pinggir ni. Tosok tu laki basuh, tosok bini basuh, pakak-pakak basuh. Ha tu jawab dia. Pakat bahasa. Apa? Super apa nama ni? Super dengan baju kalau jamis gitu. Kalau kan bulu ni kalau nak perah, lenung sore, lenung sore. Begitu. Lah ni ada kena siapa? Apa tu? Kalau gitu ni lenung sore, lenung sore. Kenapa nak letak laki sebelah, bini sebelah pula. Tu bau sungguh, tu bau neng buang neng pendeng. Ni bini belakang basuh pinggir pun bini. Bini habis. Hei suami. Sebaik-baik suami. Tolong kerja isteri. Seperti Nabi. Nabi ni. Kerja dakwah. Kerja tu. Nabi miwela lagi. Tolong bini. Tolong basuh. Tolong dalam dapur. Tolong tapung kain. Nabi dia lagi. Orang ni lah jatuh suriya. Jatuh. Hak boleh tolong kerja bini. Sampai mana orang jatuh. Dia basuh pinggir gapa tu. Hak tu suriya. Tapi kalau basuh pinggir semua, nanok semua, wak belakang, orang tu takut bining tu. Kena ni. Oh ni. Kap. Puan ini suami mainan kap kap oh kap kap loh tu le jika tu suami main nafkah ha, tadi ada
Mayo atau le main napkop. Oh, dia boleh pilih wakaf. Nah, suami main napkop, hai istri, kamu story. Kamu ke story. Nah, you story ada main dari Facebook apa? Kena istri. Ah, terjadi hukum yang ngai. Orang lelaki tak nafkah. Dalam kitab pekoh sebut sengkita ni. Kita orang jatuh lima kara wajib nafkah bini. Yang pertama tempat duduk dia, tempat tinggal. Rumah untuk dia. Yang kedua pakaian. Yang ketiga makan ni. Yang keempat hubat biar bini sakai. Yang kelima segala kakak-kakak sabung gapo le rumah. Ni empat lima kara wajib orang jatuh nak nafkah isteri. Mana-mana suami. Kalau tak nafkah, kalau bini tak rela, orang jatuh balah ning akhirat masuk dengan kau wal iazabilah. Dengan kau. Mana-mana orang jatuh, kalau tak nafkah, bini tak rela, bini tak redha, dok makan gang bini, dok makan duit bini, bini tak redha ni dengan kau. Malaikat ni bini ma'ah, sampai he tu laki minta ma'ah te bini. Dai maak ba te wei. Biasa tak ada ni nyau tepi sebelah. Lagi amak pak di sebelah. Bini pun tak apa maah. Bini kata maah. Habis dosa. Kita bini pun tu juga ba. Hodek dia silap sedo kata teruk-teruk tu. Maah kedek kata wei ba. Ba pun maah. Tak apa. Sampai laki bini kena gile minta maah. Sebab apa? Tok laki ada salah dengan bini. Bini ada salah dengan tok laki. Cara nak tubik dia tang up ialah gile minta maaf. InsyaAllah ni kena gile minta maaf. Puying kap pucai yu duikan te yang mai tengan pai nai pai kan telot hukum yang ngai samra kombe ni. Ha, ni akhir zaman deh. Jatuh dengan petino duduk sekali. Lepas tu ni gimana sekali tak ada menikah kahwin. Apa nak kata? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah Ta'ala lari perkara mahapiri zina lagi dah. Zina tak nak kecai. Supo mopor lari anak eh. Hei hawe, jangan mainlah di tepi batah. Kena anak kerah mulut. Kalau main tengah batah, oh tu tak nak kecek eh. Main tepi batah lagi pun dia lari. Jangan mainlah tepi batah kereta derah. Kalau itu main tengah lalu. Tengah tak nak kecek. Supo dia mana pergi telaga eh. Hei hawe, jangan mainlah ke tepi telaga. Lepas kalau itu ujung, oh tu tak nak kecek. Demak kiye tu halage wala taqrabuz zina, jangan buatlah benda-benda perkara mahapir zina. Maka salah satu gapo orang jatuh dengan tino deduk sekali tak nak kecai supa ulai dengan sama tu apa lagi tak cicau cayalah. Hei, jatuh dengan tino bukan sai nak duk tak leh tosok kata jatuh dengan tino betino dengan ponel lagi tak leh. Ponel tak harap tuai apa lemai. Ada benda petang ni lah kain. Esok. Tuai wak lemai lolek-lolek tak harap. Ada benda lah kain tu. Patut peluru dua utik asli ke war. Dari yang benda molek benda poh. Saya lah. Mereka benda apa? Dia palak. Tino dengan ponel lagi tak boleh. Pas tino dengan jatuh. Palak ni ni. Bukan kena. Mopok apa perih lah ni. Gua ni. Anak yang nama Jenna. Pok mamak mari baik. Dia pesek mamak, mamak. Tengok dia lah je nak. Harap mamak, mamak sungguh mamak tu. Supaya harap lembu, hei lembu. Tengok dia lah padi, habis lima gelam. Jatuh dengan petino jangan hayak, jangan harap. Tak bohok jatuh tu nampak berjanggup, janggup aku tak harap. Oh jatuh tu nampak kapiah lucu. Eh suruh beko panjir, cabut, cabut, jaya lah cabut. Haa ni dia ni. Lah. Dia main gelap malak cabut habis. Nampak tu? Tino jatuh tu sekali tak boleh. Tak boleh. Orang panggil apa ni? Mahram pakai haji nabi. Apa haji nabi ni? Orang mahram pun kalau pesan mahram jadi pitenoh ke apa tak boleh. Tak boleh. Jatuh tino tak boleh.
Itu dia. Pahala ni kadang-kadang hok dino tu napa gelenya be yate banyak. Hok yate wa temer hok dino de gelenya. Ba, napa lapa ini. No, enggak gaya sungguh. Ba, ba. Tidak banyak pekat tau. Ba, ba. Lo, ba. Au mai. Kato. Sapa hok yate ni kriya. Lani otino lot. Hey kita kelecera mau male-male. Dok telisih. Astagfirullahalazim. Tino soleh jate pak pada. Mutuhan lo bedaka bereka gegeh tengok. Gegeh juga ku pada hucai ga. Tapi ku awak itu. Loh Rabbi nyanyo di tino lah tu. Nyanyo. Ngapa ne? Jagalah maruah kita ne, jaga maruah kita. Ada tiga ne. Bagaimanakah suami memberi nafkah kepada isteri? Ha, sebab apa kata tadi ne? Pani apa tu abdon? Penamu ni, aibdon. Ya gini. Nafkah wajib suami wike isteri. Bukan isteri wike suami. Cara dia mau ya dengan ni. Nah, we makan ni, makan ni, pakai ye, terosak bukan nafkah terosak. Tengah bini tunya kepek tu laki jenis kecing. Ben iPhone ben iPhone ben. Tu laki ku gaya cerak beli iPhone boleh pak uti. Bukan iPhone iPhone. Nak iPhone sebelah lah tu. Loh, tak wajib beli. Ha, beli Samsung lah berapa uang berapa tu. Ha, nampak dah. Hoya wajah lah ini. Apa ni Allah. Tulis pejacing sama apa. Halo. Ya wak dengan mana atas mana tu bawah pelih be. Suruh baca dengan atas patut tu bawah. Nah. Ya gini maksud dia ni. No dunia gini balah ni lah pasal dia dah. Orang perempuan dia gib zina dengan seorang lelaki. Tiba-tiba lekat perut. Lepas tu nak tanya anak dalam perut tu. Jadi anak zina dah. Anak dalam perut. Setiap anak yang kandungi daripada luar nikah. Itulah dikatakan anak zina. Kenapa begitu? Setiap anak yang mengandung luar nikah. Anak zina dah. Mungkin mampu tak ada nikah luar tu. Napa dah tu? Janganlah zina. Janganlah zina. Dunia hari ni banyak zina ni. Patu dia jadi anak zina ni. Nobeng kepok tak boleh. Nobeng kepok tak boleh. Nobeng mok ya. Tu dah bencik bunga ya dah. Pok ni diwali tak boleh. Sako pok nawi tak boleh. Pak kalau dia menikah dengan Haptina tu. Jadi anak tiri. Kerana dia anak tiri. Kalau pok dia tak menikah dengan Haptina. Dia berzina. Nama anak Haptina menikah dengan dia boleh. Sabe tak kata no wasa asabila sejahat jale zina ni patu nak walah no sah zina cok patu nak juga belaki bini cok patu deh mopo tawi wak lari cok ha tu lolo ni nikah nikah ada wale pometikot kodan กดดันลูกพ่อแม่ที่กดดันลูกไม่ให้ออกไปไหนไปกับเพื่อนก็ไม่ได้ยี่ตาลายโยปอดยี่ระยะไอ้ตัวยี่ยอดยอดไอ้ตัวเนี่ยบางไอ้ยอดระบายระบายนี่ยี่ตาลายโยปอดยี่ตานี่พ่อแม่ที่กดดันลูกไม่ให้ลูกออกไปไหนไปกับเพื่อนก็ไม่ได้ตาลบอกไปดูตาลOkey panggil kalam ya doh. Ada kalam khabari, kalam insya'i. Termasuknya doh tanya. Mungkin yang nak tanya lah. Pan lawan no apa beno ni? Neh. Pometi kod dan lu. Awi anak gimana? Nak gi ngasai pun tak leh. Maga pohau gue. Ah gini.
Ma tawigi tu tawigi mano. Orang lanik no yaski. Yo no pehe apa? Ada sing ngomong apa ne? Yo pehe anak beda au. Pehe beda au. Iko anak no gi kau dau pegi. Valentine pegi, lekat tong bo gomo. Tapo yang lepas dia, apa dia lepas dia? Anak kita tunggu masa dia, dia learning. Kena mop, kena pop order ni. Ia katakan no, hawe. Makanya kita tunggu ke. Kalau ayah jadi muda deng masa learning, ayah makai. Kau orang so, ayah bodoh. Bodoh apa? Ada mop pop je lah tu. Pakai dekade ni. Mop pop ni. Dia tak tapo dunia lah ni modeng, modeng lah ni. Oh, kena gila kau. Pemisal le. Dia tu anak tak boleh tupik pada rumah. Kena duduk oleh rumah. Kena duduk oleh rumah. Paya kata lah mung Allah. Ha. Muda perak anak widuk oleh rumah. Eh. Tak lama jadi kodang juga. Kalau ni, ni. Lepas anak ni. Kamu kekuk lah, kodang lah. Tak lama, gitu jatuh lagi rata lah. Dia kata kodang. Anak dia tu kodkan dah tak khabar. Duk bime takut anak orang kodan. Tapi anak dia tu kodkan dah dengan jatuh. Sebab lepas dah. Oh. Helan ni dia. Ada terosak. Mai kriak dah orang lain. Cerak ni. Ada terosak so ni. Mai kriak dah. Tak apa dah. Mana-mana mopo. Yang tau sewi anak tu buat keluar pada rumah. Tubik-tubik dengan ayah, dengan mak. Hon ni nak jaga sungguh, nak pagar sungguh ni. Sebab dia tu pergi dia tak harap. Bukit tak harap ke anak. Kesayang anak pun dia tak harap. Suasana dia tak harap. Singwet lom dia tak harap. Dia saya kita. Sampai di hari ni anak kena pahal. Mana-mana mopo yang lari kita tu sewi jalan rata ni. Kena terima kasih. Hon ni lah pomesut yod yang rak rau sungguh. Apa tu? Tapi dalam masa yang sama ni, kita nak gimana? Ya tu nak gigi sekali. Ya saya kita sungguh tu. Napa tu? Tapi kita jangan da'ah sangat lah. Ngajar ni hari ni. Kalau napa, ya gigi say dia tu napa baik. Say dia tu napa boleh harap. Ha, kita lepas hati lah. Kalau say tu napa pelik dah. Orang tino, saya main baik tu napa pelik dah. Mata pelik, kelubung pun jadi pelik. Ha, cahat tu tak jangan. Kalau main mai tu pakai masturo, mastura, napa mata ruo, tuwe de ita. Ha tu lain ski. Ha tu pandai-pandailah, pandai-pandai ni kena bijak. Kita sebagai ibu bapa, nak lah mana we anak kita sedak dengan kita tak berasa hati dan we anak kita tu berasa kata kita sayang dia, kita pegang dia ni. Pak napa lah tu pak kita anak kena pe. Mopo nak pegang kita ni ya sayang kita takut jadi punah. Ha tu dia ni. Tu dia. Pas kalau kita lari, tak boleh. Lari keluar pada rumah, tak boleh. Tak boleh sama sekali. Ha, akhirnya ni, Allah Rabbi. Ya, bila. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, letih aku. Ha. Ya kata, Baba. Miwi ti nai ti di. Kong paraya. ที่จะบอกว่ารักสามีของตนแน่น้อยยับไปมั้ยเนาะแน่วิธีที่ดีที่สุดกีตอสอิสตรีน้อยอยากจะตกลักกี้กับกีตอนี่แน่รักเดียวสูงกว่าก็อย่างนี้เบ้เด็กคนเดียวในโลกนี้ที่ใจที่ให้กับแบแล้วเดจะตามใจแบทุกอย่างแม้แต่แบจะมีภรรยาอีกคนเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยตามบอกนะพ่อนี่นี่วิธีที่ดีที่สุดแบเดรักแบที่สุดไม่มีแล้วคนอื่นที่เดรักเหมือนแบแล้วเดจะตามใจแบให้ถึงที่สุดแม้แต่แม้ว่าแบจะเอาภรรยาอีกคนแต่อาจจะแต่กี่แต่มึงต้องเจอกูก่อนอ๋อกูอันโน่แน่ยกินิงไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดกิตโตโนบอกว่ารักเน่ ialah การกระทำกิตโตการกระทำ lebih pada การพูด lagi
dilalatul af'al aqwa min dilalatil aqwal. Napa tu? Dilalatul af'al, kita tunjuk dengan buat lebih kuat daripada kita tunjuk dengan royak lagi. Kadang-kadang mula royak rak be. Tapi ni, hok mano tok laki tak kena kita buat. Hok tu macam rak titecing. Orang rak sungguh ni, hok mano suami dia suruh, dia buat. Hok suami dia tak kena ni, dia tinggal. Hok suami suruh, dia buat. Hok suami dia tak kena, dia tinggal. Kita buat wis suami tengok, lepas tu kita royak. Be, adik saya ke be? I love you. Bahasa orang putih apa? I love you. Hey, what, belajar. I. Ha, kata. I love you. Klik tagi jumpa lelaki. Be, I love you. Tapi aku, I love I. Lepas I. Ha. Ah, habis dah. Ah, sekat tu saja. Ah, untuk kita pada pertanding saya berasa cukup-cukup lewat dah, masa pun banyak sangat dah. Ah, maka sekira silap salah sikit sebanyak, ada tak kena mana agak minta maaf banyak neh. Ah, dan kalau jumpa mana saya ni tegarlah ramai-ramai ni. Neh, nak kena kita tak payah. Hitam manis tengok tak puas aku dah. Neh. Kamu dia ala ada silap, tersetuh, tersinggung, harap minta maaf banyak. Maka akhir kalam dengan kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم فأنا علمنا وبركة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله تقبل يا كريم.